Keupayaan murid melaksanakan tugasan dengan mematuhi format dan prosedur yang betul merupakan satu indikator penguasaan murid terhadap pembelajaran. Mari kita saksikan bagaimana Cikgu Romizal membimbing murid menghasilkan kerja yang berkualiti dalam menentukan pusat dan jejari bulatan matematik tingkatan 2. Kita simpulkan di sini bahawa untuk mencari pusat bulatan ini dan juga jejari bulatan, kita ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah membina dua perentas. Bukan bina perentas saja, kita kena bina dua perentas. Yang kedua, langkah-langkahnya adalah membina pembahagi dua sama. Pembahagi dua sama apa? Perentas. Okey. Dan langkah yang ketiga adalah persilangan. Ya, persilangan. Persilangan antara pembahagi dua sama perentas adalah pusat bulatan. Ini lembaran kerja yang pertama. Bagaimana untuk menentukan pusat bulatan ini? Diberi dua bulatan. Dan juga lembaran kerja yang kedua, kamu telah diberi perentas. Ya, kamu telah diberi perentas. Jadi kamu cuma perlu tentukan saja di mana pusat bulatannya. Di mana pusat bulatannya? Boleh? Saya akan edarkan kepada kamu. Cikgu Romizal bukan sahaja membimbing murid melukis dan melabel pusat dan jejari bulatan dengan betul dan tepat, tetapi juga memastikan murid menggunakan peralatan yang sesuai dan teknik melukis yang betul untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Kamu kena jaga betul-betul. Dia ada jarum dia tu betul? Jarum tu tajam. Kamu kena jaga dia, jangan bagi dia jatuh. Bila dia jatuh, dia akan tumpul. Betul? Bila tumpul, itu yang Syafiqah letak tu, dia tergelincir. Dia lari daripada titiknya yang betul. Saya dah beritahu sebelum ini, melukis menggunakan pensel, menulis menggunakan pen. Okay. Sudah? Maths. Okey, kita tengok di hadapan. Ada yang nak komen? Ada. Oh, bagus. Cikgu pandai lukis, Cikgu. Lepas ni boleh jadi arkitek. Yang lain, ada komen? Tak ada. Maknanya betul lah tu. Okey, kamu diberikan jam dinding, manila card atau cardboard atau kertas warna, gam, gunting serta alat tulis. Tugas kamu adalah tukarkan muka jam ini mengikut reka bentuk yang kamu suka. Aktiviti seperti ini membolehkan murid menyedari kegunaan dan kepentingan matematik dalam kehidupan seharian. Baiklah, kita ada 7 kumpulan. Maka kita ada hasilnya 6 reka bentuk jam yang berlainan. 6 reka bentuk muka jam yang berlainan. Okey, kita tengok sama-sama hasil kumpulan masing-masing.
Saya harap dengan aktiviti itu tadi dapat memberi kamu gambaran aplikasi bagaimana penentuan pusat bulatan ini penting untuk menukar muka jam. Kita bukan guna di kelas saja. Kita boleh gunakan di kehidupan kita. Anda telah saksikan bagaimana hasil kerja murid yang berkualiti, mematuhi format dan prosedur yang betul menggambarkan tahap penguasaan pembelajaran murid.